kita di sini juga sekali lagi nekenin bukan niat ria gitu, enggak sama sekali, karena kita pengen banget berbagi sama mereka dan ngasih contoh juga ke masyarakat. Barangkali masih ada di luar sana yang pengen bantu, ya kan? Mungkin juga ya, kita tadi sempat ngobrol juga sama ketua pantinya. Banyak juga adik-adik di sini yang memang latar belakangnya itu dilatarin sama orang tua gitu. Terutama mungkin ada beberapa adik-adik yang orang tuanya, ayahnya ada yang ada kekerasan gitu kan. Akhirnya ya miris sih, aku ngerasain lah ya, yang ditelantarin sama ayah gitu kan, ngerasain banget gitu. Jadi sedih banget lah ngeliat keadaan mereka apalagi kayak gitu. Jadi aku masih bersyukur, aku masih dikasih hidup yang enak banget gitu. Jadi kita kesini tuh pelajarannya tuh banyak banget ya. Mudah-mudahan buat The Virginia sendiri bisa berkah, karena kita kesini niatnya baik, pengen nyenengin mereka gitu. Pengen bareng-bareng sama-sama. Ada pesan-pesan? Enggak sih ya, kita paling kesana cuman nyalamin mereka, terus juga nyalamin, terus banyak ngomong tentang ya semangat ya, kayak gitu sih. Jadi semakin kayak support ya, karena kebanyakan dari mereka juga gak semuanya bisa ngomong kan. Jadi kita diwakilin sama ada dokternya tadi juga, ada ibu ketua pantinya ngejelasin mereka kayak gimana, latar belakangnya, juga dari mana asal mereka gitu. Yang bikin miris ya, banyak orang tua yang ngelantarin gitu, tahu anak-anaknya lahir seperti itu.